Sadu SMK Nurul Rahmah Bogas tahun pelajaran 2018-2019. Selamat menyaksikan. Hadirin yang berbahagia, kita ikuti bersama. Inilah Pawidya Siswa. Disambut dengan pembawa umbul-umbul. Iya. Penggawa memasuki arena Pawidya.
Cher, jemput Inang Cher. Kedua
Komite sekolah sebagai perwakilan dari wali murid. Dimana Bapak Komite? Aduh di Bapak Komite mangga. Selanjutnya yaitu prosesi sungkeman. Pak. Bapak, hari ini izinkan kami bersimpuh di hadapanmu. Kami mohon ampun atas segala sikap dan tingkah kami selama ini. Ketika 3 tahun lalu kami datang, kami masih bertunduk malu karena kami haus akan ilmu. Namun, kini kami merasakan betapa besar tulus dan ikhlas pengorbanan Bapak Ibu Guru dalam membimbing kami semua. Ilmu, pekerti, dan asa dalam jiwa kami yang telah diwariskan oleh pembimbing-pembimbing kami. Ada goresan lukisan nan indah yang masih tertinggal dalam relung hati kami, yang tak dapat kami hapus, yang tak dapat kami lupakan. Kini tiba saatnya kami mohon doa restu kepada guru kami yang mengizinkan dan melepaskan kami semua demi menggapai cita-cita, harapan, dan impian kami. Terima kasih guruku, kami mohon pamit. Anakku, kami memaklumi atas segala sikap dan perilaku berlebih selama ini. Tak cukup 3 tahun anakku, karena semata-mata kalian ingin mendapatkan perubahan yang lebih baik, bimbingan dan perhatian yang kami berikan selama ini mungkin belum cukup kalian cerna. Namun
Dari semua itu, kami tetap dan akan selalu berharap semuanya dapat dijadikan pegangan dan pedoman hidup kalian untuk dapat melangkah ke masa depan yang lebih baik lagi. Hari ini, meski dengan perasaan berat hati, kami harus ikhlas untuk dapat melepas kalian. Untuk itu, kami senantiasa panjatkan doa dan restu untuk mengiringi langkah kalian, merelakan kalian terbang setinggi mungkin demi menggapai cita-cita kalian. Selamat jalan anakku. Keberhasilan semoga senantiasa menyertaimu. Penyerahan perwakilan siswa kepada orang tua siswa yang diwakilkan oleh komite sekolah. Mangga untuk Bapak Komite, saya serahkan anak didik kelas 12 yang kami lepas pada hari ini. Terima kasih kepada kepala sekolah yang sudah mendidik anak-anak kami, sehingga mudah-mudahan dalam perjalanan anak-anak kami bisa sukses nanti di kemudian hari. Prosesi pelepasan balon secara simbolis oleh kepala sekolah.